Halo, selamat datang kembali di channel kami, teman-teman semuanya. Halo. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Sudah Mas David, makan aja sendiri. Cuma segitu. Oke, kali ini kita akan mereview anggrek Silvanum ya, Mas? Silvanum sama Silvanum Flava, kalau nggak salah. Intinya karena sekarang lagi panas ya. Bang. Jadi, kita kayak yang butuh es. Ini jadi konten mukbang nanti. Jadi, apapun itu, yang penting bisa dibarter sama uang. Oh gitu. Bisa okay. Buat beli es kayaknya. Oke, okay, Mas David. Nanti uangnya kita barter lagi. Barter sama es krim. Ya, oke. Ini. Ini untuk bunganya. Ini untuk tanamannya. Belum berbunga ya? Belum berbunga. Tapi dia udah dewasa. Ya, udah dewasa, udah siap bunga. Oke. Okay. Ini masih spesies Dendrobium silvanum. Silvanum. Ya, mau lihat contoh bunganya atau enggak? Harus. Atau udah tahu? Harus, Mas David. Harus. Ada di Instagram kita ya. Instagram. Jadi nanti bisa di-scroll aja Instagram kita kalau misalkan teman-teman pengen tahu atau lewat WA juga nanti bisa. Nanti ada yang enggak sengaja lihat, "Oh, ini kok menarik. Ini apa ya kira-kira?" Anggrek, teman-teman. Dendrobium silvanum. Jadi coklat ada garis-garisnya. Jadi kuning garis-garis coklat. Ya, maaf kebalik. Udah. Oke, kita sedia berapa berapa plan Mas David? Kalau ini kita tinggal 4 aja. Oh, tinggal 4 plan. Ya. Yeah. Nah, yang satunya ini tadi. Ya, yeah, yang ini harga 100. Berapa? 100. Berapa ini kok kayaknya berat. Masih berlanjut tuh ya, bukan 100.000, masih ada lebihnya. Ya, 100 berapa? Biasanya Mas? Kita 200.000. Tapi karena sekarang kita kayaknya butuh es, kita butuh dana cepat buat beli es krim. Yang ini 150.000. Oke, 100. Yang ini 125.000. Ini harga khusus untuk yang teman-teman di rumah yang menonton video ini ya, Mas. Iya. Nanti kalau semisal tentunya harga yang ini kan kita sampaikan di video ini. Jadi buat teman-teman yang nggak lihat video ini mungkin kan nggak tahu harga ini. Nggak tahu harga diskonnya. Ya, jadi kalau yang nanti teman-teman yang nggak ngelihat video ini, kita kasih harga 200.000. Okay, kalau teman-teman yang nonton video ini kita kasih 175.000, 150.000. Okay. Keliru. 150.000, 125.000. Dasar penjual. Oke, ada lagi. Kalau misalkan kita gimana cara kita nanti membedakan antara dia teman-teman nanti yang lihat atau bukan? Itu dari bisa teman-teman bisa screenshot atau cukup konfirmasi sebutkan ke kita. Sebutkan harganya. Kalau misalkan gitu ya? Kita iya, sebutkan harga bisa, konfirmasi ke kita kalau misalkan kita tadi dia di YouTube harganya segini gitu bisa. Mas, saya mau anggrek yang ini tadi saya lihatnya di YouTube harganya sekian. Ya. Itu ya Mas David. Dendrobium silvanum 150.000. Dendrobium silvanum 125.000. Oke. Yang ini yang kuning garis-garis coklat tadi. Kalau mau lagi memperjelas contoh bunganya bisa lewat WA, WA-nya nanti ada di deskripsi atau lihat di TikTok atau di Instagram kita. Oke, nanti kita cantumkan. Iya, lanjut untuk masuk akunnya. Ke plan berikutnya ini. Yang silvanum itu aja contohnya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang minta lagi lewat WA aja contoh tanamannya. Kalau ini lanjut yang silvanum flava. Ini udah beda. Beda. Yang ini kalau silvanum flava itu masih spesies yang sama, tapi kalau ini beda varian aja. Kalau yang ini warna bunganya kuning polos. Oh, kuning polos. Iya, jadi kalau lagi bunga ditaruh waktu panas-panas kayak gini kayaknya cuara. Silau. Oh, silau malahan. Oke. Okay. Kan karena dia terlalu cerah jadi akan bikin mata silau. Ya enggak? Enggak, terserahlah. Yang penting ini warnanya kuning polos ya. Oke, untuk yang warna kuning polos Mas David ini kita sedia berapa plan ini? 6. Kalau yang ini harga normalnya kita 250.000. Harga normal ya teman-teman, 200. Ya. Kalau teman-teman yang nonton video ini nanti cukup sebutkan harganya 200.000. Yang kuning polos. Kalau yang coklat tadi harganya 125 sama 150. Oke. Yang untuk ini yang kuning polos 200.000. Yang ini ya, yang tanamannya segini. Nih, tinggi-tinggi udah dewasa. Ini cukup primbon ya Mas David. Ya, ini udah bekas tangkai bunga, jadi udah pernah bunga. Ini yang atas ini.
Kalau yang ini belum pernah bunga, tapi ini kayaknya hampir bunga juga, udah tutup daun. Yang ini 200.000. 200.000. Ini yang ini juga 200.000. Oke, lanjut Mas. Yang ini 175.000. Oh, 175. Yang ini 200.000. Kenapa dia lebih tinggi dikit kalau yang ini rimbun? Ini ada berapa? Pilih yang rimbun, pilih yang tinggi. Tinggi. Khusus yang ini 175.000. Yang tadi dua plan tadi 200.000-an, yang ini 200.000, yang ini 175. Kalau misalkan teman-teman nanti minta foto dibandingkan sama penggaris, boleh request aja nanti lewat WA. Mas minta tolong difotokan Dendrobium sylvanum flavanya sama perbandingan ukuran, bisa kita kasih foto bersebelahan sama penggaris nanti. Kalau untuk packingnya ini sama, kalau misalkan teman-teman bersedia diganti dengan pot plastik, kena 2 kilo. Kalau tetap pakai pot tanah ini Mas? Kalau pot tanah nanti kita timbang, kemungkinan ya sekitar 2-3 kilo. Oke. Tapi nggak perlu khawatir, karena sekarang kan ada ekspedisi yang sedang ada promo. Kita bisa ikutkan buat teman-teman yang memang pengen ikutan promo ongkos kirimnya. Cukup 9.000 untuk Jawa Timur. Sejala semua Timur. Jawa Timur, ya 9.000 untuk 3 kilo. Kalau misalkan yang luar Jawa Timur, selama masih di Pulau Jawa dan Bali, itu cukup 15.000 untuk 3 kilo. 15, oke. Okay. Kalau teman-teman buat yang malas keluar, malas transfer, itu bisa COD. Okay. Tapi kalau yang COD, ya bisa COD. Tapi kalau untuk yang COD, kita tidak bisa ikutkan promo ongkos kirim paket hematnya. Okay. Jadi tetap berlaku harga normal. Ya, sekitar 12.000 per kilo untuk yang Jawa Timur. Oh, per kilonya? Per kilonya 12.000. Jadi kalau misalkan 2 kilo berarti 24.000. Berlaku kelipatannya. Ya, kalau untuk yang di luar Jawa Timur, di Pulau Jawa dan Bali, itu sekitar 20-25.000 tergantung kota teman-teman. Jadi kalau misalkan 20.000 misalkan kena 2 kilo berarti 40.000 ongkos kirimnya. Itu kalau misalkan buat teman-teman yang mintanya COD. Oke, siap. Kalau misalkan juga yang pengen ada gratis, gratis. Promo hematnya berarti kita pakai yang teman-teman yang bisa ke kita transfer. Nanti bisa lebih hemat untuk ongkos kirimnya. Ini sudah cukup Mas? Yang untuk perkenalan jenis ini sudah aja dulu kayaknya, nanti kita lanjut untuk jenis-jenis yang lain di lain hari, lain video. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya. Saya mau pamit undur diri dulu. Iya, sekarang saya mau mindahin karena biar nggak tuker ya sama ID yang lain. Jadi saya mau dadah teman-teman.